Halo Aremania Aremanita, salam satu jiwa. Silakan subscribe untuk mendapatkan berita olahraga terbaru dari kami. Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silakan subscribe channel kami sekarang. Didatangkan Arema FC untuk menjadi suksesor Carlos Fortes, nyatanya Abel Camara masih 0 gol hingga pekan ketiga Liga 1 2022. Seperti diketahui, mesin gol Arema FC musim lalu, Carlos Fortes, memilih pindah ke PSIS Semarang di musim ini. Abel Camara pun direkrut untuk menjadi mesin gol Singo Edan, apalagi mengingat statusnya sebagai pemain asing asal Portugal. Aremania dan Aremanita pun dibuat greget lantaran Abel Camara belum mencetak sebiji gol pun di Liga 1 2022. Sejatinya, Abel Camara sudah pernah mencetak gol untuk Arema di ajang pramusim, Piala Presiden 2022 yang dimenangkannya. Dua gol dibuat pemain berusia 32 tahun itu ke gawang PSIS Semarang dan Borneo FC. Di Liga 1 2022, Abel Camara baru menjalani debut di laga pekan kedua saat Arema mengalahkan PSIS Semarang 2-1. Total sudah dua laga yang dijalaninya bersama skuad Singo Edan. Kehadiran Abel Camara di Arema diharapkan bisa menjadi pengganti ideal bagi Carlos Fortes di lini depan. Setidaknya nasibnya kini sama dengan penyerang yang hengkang ke PSIS Semarang tersebut. Jika Abel sudah mengemas dua penampilan bersama Arema musim ini, nahas bagi Fortes yang harus menepi sejak awal musim karena cedera. Hingga pekan ketiga lalu, pemain berusia 27 tahun itu belum kunjung dimainkan. Mengacu pada musim lalu, Carlos Fortes saat masih berseragam Arema juga baru bisa mencetak gol di penampilan keempatnya. Artinya, Carlos Fortes harus puasa gol selama 3 pekan. Namun, di akhir kompetisi, penyerang yang juga berasal dari Portugal itu mampu melesakkan 20 gol ke gawang lawan. Abel Camara tak punya catatan istimewa soal jumlah gol, lantaran gol terbanyaknya dalam semusim cuma 8 gol saat bermain di klub Liga 2. Portugal, Mafra pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Di musim yang sama, pemilik jersey bernomor punggung 29 itu mengalami kesialan. Menjadi andalan di lini depan Mafra, Abel baru bisa mencetak gol perdananya di pertandingan ke-10. Gol itu dilesakannya ke gawang Kova Piedade ketika timnya menang 4-0 di kandang lawan. Arema FC jalin komunikasi dengan PT LIB soal jadwal kick-off terlalu malam. Soal permintaan Aremania agar manajemen Arema FC minta pergantian jadwal kick-off agar tidak terlalu malam pada PT LIB, ternyata telah direspon manajemen. Bahkan manajemen Arema FC sudah sejak awal berkomunikasi dengan PT LIB terkait hal ini. Sejak awal Arema sudah berkomunikasi dengan pihak PT LIB. Sejak awal Arema sudah berkomunikasi dengan pihak PT LIB. Saya yakin PT LIB akan berkomunikasi dengan host broadcaster tentang pertandingan yang digelar pada malam hari, kata media officer Arema FC, Sudarmaji. Lebih lanjut Sudarmaji mengatakan cepat atau lambat PT LIB akan segera memberikan jawaban terkait jadwal kick-off Arema FC pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kami yakin evaluasi itu akan segera mendapat hasil terbaik dan akan ada solusi, jelasnya. Seperti diketahui, Aremania meminta agar manajemen Arema FC mengikuti langkah yang diambil Persebaya Surabaya terkait pengajuan pergantian jadwal pertandingan. Terlebih ketika kini permintaan manajemen Persebaya Surabaya terkait perubahan jadwal kick-off laga kandang di atas pukul 20 waktu Indonesia Barat dikabulkan PT LIB.